Saudara memeriahkan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi, beberapa hotel di Kota Batam menggelar momen paket berbuka puasa. Salah satunya Beverly Hotel yang berada di kawasan Raden Patah Lubuk Baja Batam. Untuk Ramadan tahun ini, Beverly Hotel mengusung tema Busa Ember. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Beverly Hotel Batam, tentunya untuk mengetahui menu-menu apa saja yang akan disajikan untuk Anda apabila Anda berbuka puasa di Beverly Hotel. Nah, tentunya pertanyaannya juga adalah menu handalannya seperti apa saja. Tentunya saya dan Anda penasaran bagaimana menu-menu yang disajikan untuk Anda, ya. Bersama saya Putri Iskandar, ikuti liputan kami selengkapnya untuk Anda. Mengusung tema Busa Ember, buka puasa enak, meriah, berkah, Beverly Hotel menawarkan paket berbuka puasa dengan harga Rp109.000 net per pax. Menu yang disajikan pun beragam dengan sajian menu Nusantara. Meskipun pandemi belum usai, Beverly Hotel tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, cek suhu tubuh, scan barcode melalui aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi siapa saja yang datang ke Beverly Hotel. Nah, pemirsa Batam TV, saat ini saya sudah berada di Cakrawala Rooftop, yaitu rooftopnya Beverly Batam Hotel. Tentunya di sore hari ini sambil menunggu buka puasa, inilah tempat atau lokasi buat Anda berbuka puasa bersama keluarga atau bersama orang-orang terkasih Anda. Tentunya di rooftop Cakrawala Beverly Hotel Batam. Yang menarik di Ramadan kali ini, Beverly Hotel mengadakan momen berbuka puasa di Cakrawala Rooftop. Di sini pengunjung dapat menikmati sunset dari rooftop lantai 8, bersuah foto, serta dapat menikmati keindahan Kota Batam. Tidak hanya itu saja, pengunjung akan ditemani live musik Islami selama berbuka puasa. Untuk tema tahun ini di Beverly yang kita angkat adalah Busa Ember, yaitu buka puasa enak, meriah, berkah. Kalau menunya kita Nusantara, Mas. Jadi Nusantara itu setiap harinya memang berbeda-beda menu. Minggu pertama dan minggu ketiga itu menunya sama. Minggu kedua dan minggu keempat itu sama menunya juga. Untuk pada tanggal 31 Maret kemarin itu kita ada early bird ya, 99.000. Tapi sekarang sudah normal kembali, yaitu 109.000 per orang. Kalau anak-anak di bawah 5 tahun itu free, 6 tahun sampai 12 tahun itu 50% dari harga orang dewasa. Kebetulan kita kalau untuk masalah diskon, kita berlakukan 10 free 1. Tapi kalau misalnya dalam jumlah banyak yang mau pesan buka puasa, itu bisa menghubungi sales marketing kita. Mungkin bisa kita tambah untuk diskonnya lagi. Nah, kebetulan rooftop kita itu baru launching sekitar 2 bulan yang lalu. Dan kebetulan juga di rooftop kita ini, nama rooftop kita Cakrawala ya, Cakrawala Rooftop. Dan kita mengambil view juga ya, view kalau lihat sunset bisa juga tuh dari gedungnya Beverly. Okay. Ya, fasilitas kita untuk buka puasa memang kita benar-benar well prepare. Kita menyediakan ruang sholat untuk yang berbuka puasa. Terus, kenapa kita mengadakan di rooftop? Karena rooftop itu bisa merokok ya. Jadi tahun lalu kita mengadakannya di restoran. Jadi itu tidak ada ruangan merokok. Jadi bagi yang perokok, mungkin untuk buka puasa di rooftop itu lebih nyaman. Terus di sebelah hotel sendiri kita menyediakan tempat parkir yang luas sekali. Bagi pemirsa Batam TV, kalau mau buka puasa hubungi Beverly Hotel dengan salesnya, dengan saya sendiri Rina di 0813-728-12198 dan restoran kami langsung direct ke Beverly Hotel. Untuk paket buka berpuasa di Beverly Hotel cukup terjangkau untuk kalangan
Ya sekarang ini masa pandemi, sekarang ini kan jadi masih bisa terjangkau lah. Makannya juga beragam-ragam, juga enak. Dan penyajiannya juga bagus. Sebenarnya untuk fasilitas juga semuanya berada di sini. Seperti musola, udah itu tempat hotelnya bertempatan di lantai 8. Jadi untuk pemandangan juga bagus, keren, bagus, oke. Momen berbuka puasa di Beverly Hotel digelar sampai dengan tanggal 30 April 2022. Bagi Anda yang ingin menikmati sajian menu berbuka puasa khas Beverly Hotel, Anda dapat langsung menghubungi tim sales marketing Beverly Hotel. Baik pemirsa, itu dia liputan kami bersama Beverly Hotel. Nah, kami mengajak untuk Anda jangan lupa untuk berbuka puasa bersama Beverly Hotel dan nikmati menunya setiap hari. Dari Beverly Hotel, saya Fitra Iskandar bersama Rajin Pasaribu melaporkan.